Semua syarikat diminta menyediakan gaji yang setimpal dengan kerja yang ditawarkan kepada anak tempatan. Ketua Sekretariat Skim Latihan Satu Malaysia Slim, Nur Ashikin Ismail berkata, syarikat perlu adil dan tidak wajar mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan semata-mata. Tegas Nur Ashikin, syarikat tidak kira besar atau kecil perlu bekerjasama dengan kerajaan untuk memberi peluang pekerjaan kepada rakyat. Seterusnya mengurangkan penggunaan tenaga kerja asing. Offer gaji yang setimpal. Jangan hanya hendak mengaut keuntungan. Offer gaji yang rendah dan harapkan anak tempatan kita untuk memberikan segalanya. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran program Temuduga Terbuka Slim Peringkat Zon Selatan yang disempurnakan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun di MITC Air Keruh. Nur Ashikin turut menasihati golongan muda yang mencari pekerjaan supaya tidak terlalu memilih pekerjaan. Sejak 2011 hingga kini, Slim memberi peluang pekerjaan kepada 126,000 graduan dari seluruh Malaysia. Sementara itu, pencari kerja memuji usaha kerajaan mewujudkan SLIM bagi membuka peluang pekerjaan kepada rakyat, khususnya graduan. Bagus sebab kita face to face dengan tukang interview, so kita tahu apa yang kita lack, apa yang diorang nak, apa yang diperlukan. Ciri-ciri jawatan tu kita tahulah. SLIM dia beri peluang dari segi dia akan terangkan kepada saya bahawasanya pekerjaan itu sama ada layak atau tak layak untuk diri saya, dan jika layak, dia syorkan saya. Berbanding dengan pekerjaan-pekerjaan lain, jika saya nak, dia tak beri penerangan lah. Nak. Okay, tak nak tak apa. Lebih 20,000 pengunjung disasarkan menghadiri Temuduga pada program 2 hari ini yang menawarkan lebih 15,000 peluang pekerjaan.